Oke cuy, kali ini kita bahas Natalia. Di early game, Natalia tuh punya banyak pilihan. Ini salah satunya, dia bisa nyuri buff kayak gini cuy. Tapi caranya nggak langsung nongol gitu aja cuy. Sembunyi dulu, nunggu timing pas last hitnya. Baru dah tuh sikat. Dapat buffnya langsung kabur dulu aja cuy. Kalau musuh kalian hero-hero yang butuh buff banget kayak Fanny, Lancelot, strategi ini tuh bakal efektif banget cuy. Bikin levelnya ketinggalan, mananya boros, energinya boros. Tapi kalau ketemu yang jago, yang ngerti, biasanya langsung diretri cuy. Tapi emang harus gitu kalau lawan hero-hero rusuh tuh. Tugas Nata yang lain, yang ngebunuhin yang jauh-jauh kayak gini cuy. Yang teman kita nggak bisa bunuh. Tapi kalau teman kita bisa bunuh, kasih ke teman kita aja. Kalau bisa, Nata tuh dipakai buat nyuri Pokemon, nyuri gelombang, kayak gitu-gitu cuy. Itu tuh lumayan efeknya buat ngelamain level musuh. Tapi pastikan kalian bisa kabur, jangan mati konyol cuy. Kalau ada musuh yang offset, langsung sih kata aja cuy. Kayak si Ruby sama Clean ini, langsung aja kan. Skill 2 biar nggak bisa ditembakin. Skill satunya buat nyari posisi. Sekarat pakai dah tuh eksekut. Kalau buat kabur, usahain skill satunya kena barang cuy, biar bisa dua kali. Aegis itu nggak bisa buat nahan eksekut cuy. Jadi kalau kalian pakai Aegis, musuhnya eksekut, mending dipakai awal-awal deh. Lancelotnya ini offset banget cuy, jangan ditiru ya. Kombonya sembunyi dulu. Basic attack, ulti, basic attack lagi. Skill satunya buat ngejar kalau dia mau kabur. Kalau masih gak nyampe, pakai lagi ultinya cuy. Kalau ada musuh yang maju-maju gini sih, kata aja cuy. Cicil aja dulu. Ntar kalau bisa bunuh ya bunuh. Kalau enggak pun lumayan buat ngelamain farming mereka cuy. Nata juga bisa dipakai buat ngover cuy. Bukan tank doang yang bisa dipakai buat ngover. Ini clean offset kayak gini sih, kata aja cuy. Ada MM kita juga kan. Ya kali dia gak bantuin. Udah sekarat kayak gitu, kita sembunyi dulu cuy. Ngilang dulu. Baru udah tuh kejar lagi. Kalau udah pulang ya udah. Kalau belum tinggal kita bunuh aja cuy. Kalau musuhnya pakai flame shot, kalian bisa pakai combo ini cuy. Basic attack, skill 1, ulti, basic attack lagi. Skill 1 lagi buat ngejar. Skill 2-nya buat nyelow cuy. Ulti keduanya kan masih ada tuh. Pakai aja buat kabur cuy. Biar kenceng larinya ya kan. Fanny masuk-masuk gini sih, kata aja cuy. Kalau di war, jangan asal masuk cuy. Pilih targetnya dulu, mau lock siapa. Terus tunggu teman kita masuk dulu. Di sini yang open lapu-lapu cuy. Langsung aja kita susulin ya kan. Kalau skill kita udah habis, keluar dulu aja dari war cuy. Sembunyi dulu. Nah di sini, Valir kan terakhir kelihatan di situ tuh. Dan minion mid kita masuk. Jadi otomatis harusnya Valir mau defend mid dong. Kita begal aja di sini ya kan. Lumayan buat nyicil. Ntar juga ada yang nerusin. Harus sering-sering lihat map juga sih. Temen kita kan buka war di bawah tuh. Langsung aja susulin ya kan. Temen gua sampai sprint tuh. Biar gak kehilangan momennya cuy. Kira-kira begitulah ya. Share video ini ke teman-teman kalian sih.